suara. Tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Urus kasus di sana, urus kasus di sini, memenuhi permintaan kliennya. Ada yang kena pasal 378, ada juga yang kena pasal 340, ada juga yang kena pasal 372, ada juga yang kena pasal 209. Ingat kejahatan kasus penipuan, kasus pembunuhan, 372 kasus penggelapan, 209 kasus penyuapan. Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Kasus penipuan 340, kasus pembunuhan 372, kasus penggelapan 209, kasus penyuapan. Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak.